Halo semuanya, ketemu lagi. Ayo kita ngobrol tentang berita viral dan improve bagaimana cerita dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris tentang masalah ini, tentang Pilar dan Lesti. Piraruto resutio hanasimasho. Let's talk about them, Pilar and Lesti. Heboh dan mengguncang Indonesia. Jadi keluarga ini sepertinya bahagia ya guys. Kita bisa mengatakan bahwa siawaseso atau happy looks like. Jadi kalau kita ingin bercerita, mereka kelihatannya bahagia ya. Maka kita bisa mengatakan siawaseso atau happy looks like. Atau kita mengatakan karerawa ya. Karera itu mereka. Karerawa siawaseso. They are happy looks like. But then we know they are not. Kemudian kita tahu ya, sebenarnya mereka tidak bahagia. In Japanese you can say siawasega nai. Because there is violence. Ada kekerasan. Por yokuga aru. Untuk mengungkapkan situasi sangat kejam, kita bisa menggunakan kata hidoi. Hidoi ne or terrible. Terrible. Dan untuk mengatakan kasihan ya, kita bisa mengatakan so pity her or kawaiso ne, kawaiso ne. Tiba-tiba atau kuni in Japanese and you can say in English, suddenly mereka baikan, mata mudori masta. Mereka kembali rujuk. Ya ampun, dalam hal ini gimana ya kita mengatakannya? heran, bikkuri shita. Ya, bikkuri shita. Atau in English you can say it was surprise. Tapi guys, lihat foto ini deh. Bayangan Lesti itu tidak sama, tidak kongruen. Antara foto yang di atas lantai dan di bawahnya, itu menurut aku sih menunjukkan semacam apa ya, kayak indikasi gitu. Sebenarnya itu gak bahagia dalam hati dengan kenyataan, itu sangat beda menurut aku. In Japanese kita bisa mengatakan hontou no koto to mieru koto wa jigaimasu. Artinya adalah apa yang kita lihat tidak sama dengan yang ada dalam kenyataan. What you see is not the same as reality. Well, those are some important expressions in this situation. Thank you for watching. Bye-bye. Sayonara.